Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Eggy Party lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus ya, guys. Amin, ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial bug baru lagi ya, guys. Bug baru di pulau terbaru ini ya. Nah, tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan sebelum ke tutorial bugnya, gue akan main dulu, guys. Di sini ada taman seru poin ya, mode baru lagi, guys. Jadi kita akan coba mode baru ini ya. Laga kacang jelly salju. Oh, ini mungkin harus mendapatkan poin gitu ya, guys. Dan ini mainnya 8 orang ya, tapi dibagi dua, guys. Satu timnya 4 orang. Dan lombanya harus mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ya, guys. Nah, ini nih poin 5. Jadi kalau jatuh ternyata langsung ke start lagi ya, guys. Ulang dari awal ya. Tapi poinnya nggak ngulang ya. Gue ada di tim merah. Tim merah masih unggul ya, guys. Poinnya. Jadi ini cuma gini-gini doang sih. Balik lagi ya, guys. Ternyata mode terbarunya cuma gini-gini doang ya. Ambilin poin doang. Kalau udah sampai ujung, kita balik lagi ke awal ya. Waktunya udah mau habis ya, guys. Yah, jatuh mulu. Tuh, langsung ulang lagi ya, guys, kalau jatuh. Udah mau habis, guys. Tunggu. Udah ya, menang gitu doang, guys. Di mode terbarunya ya, nggak seru-seru amat ya. Jadi mode terbarunya itu simple banget, kita harus mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ya, guys. Dan mainnya 8 orang dibagi dua ya, satu timnya 4 orang ya, guys. Nah, oke, okay, sekarang gue akan langsung aja lah kasih tahu tutorial bug terbarunya ya di pulau terbaru ini, guys, yang di bulan ya. Nah, jadi nanti gue akan bikin bugnya, kita bisa keluar pulau ini ya, guys, keluar zona dari luar angkasa ini ya. Nah, caranya perhatikan ya, guys, tonton sampai selesai biar kalian paham ya dan mengerti untuk bugnya. Kita harus mencari jetpack dulu ya. Aduh, mulai lagi, guys. Nah, ini ya, guys, jetpacknya atau jetpack ya. Kita langsung aja ambil. Terus untuk bugnya, kita lewat sini dulu ya. Kita ke trampolin ini dulu, guys. Nah, ke trampolin ini dulu. Nah, terus ke atas bukit itu ya. Nah, ke atas dulu ya, guys. Kita ke atas dulu. Tenang aja, guys, baterainya full. Nah, kan kalau ke sini nggak bisa nembus ya, guys. Nah, jadi bugnya nanti gua akan tembusin sampai keluar ya, keluar zona.
jadi nanti kita bisa keluar guys. Nah jadi untuk bug keluar zonanya, posisinya dari roket ini ya guys patokannya, terus kita langsung ke atas gunung lagi atau ke atas batunya. Nah sebelah depan dikit ya dekat roket ini, terus kita ke pojokan, terus mepet ya guys, terus mepet. Nah ini udah jadi ya bugnya. Jadi kita keluar zonanya ya guys. Tuh itu kan pembatasnya ya, yang kayak jaring itu. Jadi gue udah keluar ya. Wih ini udah keluar guys. Tuh di situ ada dunia dino ya. Udah ya guys, jadi ini jadi bugnya ya. Kita bisa keliling di sini ya. Kita keluar, kita mabal guys. Mabal dari luar angkasa bulan ya. Kita bisa sambil foto-foto juga di sini ya. Sambil lihat bintang guys, tuh banyak bintang juga ya. Dan kalau kita ke depan terus, kita akan jatuh guys. Tuh jatuh, jatuhnya juga lumayan lama, jauh banget ya. Tuh lama sekali guys. Nah baru nyampe ya, kita di permukaan bulan lagi ya. Nah begitu ya guys bugnya. Gue contohin lagi lah sekali lagi ya guys, biar kalian lebih paham lagi. Kita ambil dulu jetpacknya ya. Nah di sini ya jetpacknya yang ada mesin ini ya, ambil. Terus kita ke trampolin dulu. Karena si titik bugnya itu ada di dekat roket ya guys, di sebelah roket. Nah roket ini ya, roket untuk pindah pulau. Terus kesini dikit, terus naik ke atas, naik ke atas, terus kita mepet ke pinggirnya ya guys, mepet terus ke pinggirnya. Tuh kita langsung tembus ya guys. Mantul, langsung jadi ya. Nice. Nah sebenarnya gue pengen coba bugnya pakai UFO ya guys, cuma susah banget dapat UFO-nya ya. Kadang kita susah keluar juga, kita terperangkap di dalam ya guys. Nah UFO-nya ada di sini nih, tapi kadang ada kadang enggak. Tuh enggak ada guys, ada yang pakai ya UFO-nya. Berlama-lama kemudian. Nah setelah lama-lama ternyata gue dapet UFO-nya ya guys. Sekarang kita langsung aja coba bugnya memakai UFO ya. Langsung aja kita ke lokasinya dekat roket ini, terus naik ke atas bebatuan ini ya guys, bukitnya. Terus kita mepet terus, bentar guys susah nih puterinya. Kalau masih belum nembus kita majuin dikit. Nah guys langsung jadi ya sekarang. Ternyata bisa juga memakai UFO ini guys. Mantul, berarti kita bisa terbang jauh ke sana ya, sampai ke dunia dino. Kita langsung coba aja terus ya guys, kita menuju ke sana. Wih mantul sekali guys, ini gue udah lumayan jauh nih, udah hampir mau ke dunia dinonya. Kita coba lihat ke belakang ya guys, apakah kita sudah jauh. Wow ternyata udah jauh banget ya guys. Gue coba aja terus lurus dulu ya guys, tapi ini tingginya udah segini guys, nggak bisa tinggi lagi ya, cuma segini doang ya, berarti nggak nyampe dong ke dunia dinonya ya. Tuh dunia dinonya masih di atas guys, gue nggak bisa tinggiin lagi ya, si uponya cuma segini doang ya. Ternyata kalau kejauhan langsung kita kembali lagi ya guys ke bulannya. Nah jadi buat kalian bisa bugnya memakai jetpack ini atau bisa pakai UFO juga ternyata ya guys.
lebih seru sih pakai UFO ya, karena kita bisa terbang jauh ya. Nanti kalian coba aja ya, kalau mau bagnya pakai UFO ya, tapi butuh perjuangan untuk mendapatkan UFO-nya guys. Dan ini gue nge-lag banget ya guys. Kita coba ke sana lagi. Apakah masih ada UFO-nya di sini? Ya, nggak ada guys. Nah ini karena berhubung jaringan gue nge-lag banget ya guys, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan selamat mencoba ya guys untuk bug terbarunya. Semoga kalian bisa berhasil ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Galih Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.